ustaz nak tanya lah ustaz. Dia ada orang kata seri muka ni kadang-kadang daripada produk-produk kecantikan lah apa benda kan. Macam ustaz ni daripada hari pertama saya tengok ustaz keluar TV sampai sekarang ni. Anjal lah. Ya. Kan turun pula susuk aku. Pakai susuk. Rahsia apa rahsia ni? Ha? Rahsia. Jangan lalu bawah ampai. Dah macam cerita munafik dah. Sate. Sate dengan makan yang cocok terkeluarnya. So, dah kita dari topik. Okay. Baiklah. Ni nak tanya ustaz. Ni benda ni ramai jugalah yang tanya lagi-lagilah. Yang memang suka bergaya. Yang suka menjaga penampilan diri. Penampilan diri. Kan? Nak biar dapat selesa. Orang sekiranya selesa. Cerita pasal selesa ni. Bila kita memakai deodorant. Itu yang tanya penampilan tadi. Odorono. Jadi kita nak tanya, saya nak tanyalah. Boleh ke ataupun hukum kita memakai deodorant bila menunaikan solat? Di deodorant ni sini jelah khusus ni kan. Dia tak ada sini tak kan? Tak ada jarang. Okey. Sebab kadang-kadang pewangi tak ada, bedak hilang. Desel lah. Deodorant ni timbul satu isu, isu yang paling famous yang berkaitan dengan ni, minyak wangi beralkohol. Boleh bawa ke tidak dalam sembahyang? Betul. Orang salah faham bila sebut alkohol je teringat arak. Minum apa? Oi, tak boleh alkohol. Okey, kita nak terangkan sepe dia. Tidak semua alkohol itu arak. Dalam madu pun secara saintifik ada berapa jenis alkohol dalam madu? Alkohol ni satu sebatian. Serius ah. Dalam madu. Jadi alkohol satu sebatian sama macam sebatian yang lain. Baik. Tapi madu makanan sunnah kan? Okey, itu satu. Tidak semua alkohol itu arak. Tetapi arak kompa alkohol. Betul. Itu je. Betul. Jadi maknanya yang haram tu okey arak minuman beralkohol. Dah itu letak tepi. Betulah. Tapi benda-benda yang lain macam tapai ke, kicap ke dalam makanan-makanan masakan-masakan kita ada kandungan-kandungan tu tak ada masalah dan tidak membawa kepada mabuk. Okey. Sama macam sepe. Tidak semua buah itu rambutan. Tapi rambutan kompa buah. Pembuah. Ini hubungan antara umum dan khusus. So hukum memakan deodorant. Ni apa? Memakai jarang memakan deodorant ustaz. Dah kenapa? Dah daripada tadi asyik cerita pasal makan. Apa sangat dah ni. Sekejap lagi kita pergi makan. Okey, confirmnya. InsyaAllah. Hukum memakai deodorant yang ada alkohol ataupun perfume, minyak wangi apa semua bedak yang ada alkohol, tak ada masalah. Sebab dia bukan jenis yang pakai bedak. Tak ada kan? Ada. Dia jenis pakai luar. Betul. Dan tidak timbul isu mabuk. Tapi kalau dah bau, dia terlalu pekat apa semua sampai mengganggu, itu timbul isu lain pula. Haring. Dia kadang-kadang... Benda ni majlis fatwa, semua dah selesai dah. Tapi saya rasa kalau ada, rasa diri sendiri tu ada masalah. Bawang putih, bau senggang, yang tu, bau asam pedas kan? Bau tu rasa... Pakailah kot. Itu memang kena pakai. Sebab antara sunnahnya ialah kita berwangi-wangian. Betul. Ada beberapa perkara yang Nabi suka buat. Saya pernah nak berdarah hidung masa solat Jumaat. Sebelah saya tu ada Abdullah. Ya, semayang. Dia berdarah hidung ni dua. Ya Allahu Akbar. Ya Allah, saya pun Allah berdarah hidung. Naik sinekon. Masuk tepat otak, migraine, taraf. Dia berdarah hidung ni kalau dekat orang-orang muda ni satu je, satu isu tu lah. Yang lagi satu tu nampak awet baik punya. Okay. Baik, solat Jumaat tak ada awet. Okay. Solat Jumaat tak ada awet. Settle lah. Settle. Tak ada masalah.